Hah? Bang, apa saya persyaratannya kalau kerja di situ? Kalau persyaratan untuk kerja di sini, Bang, ya yang pertama itu, Bang. Abang harus pastikan diri nih enggak memakai sabu ya ataupun narkoba. Kalau bahasanya di Malaysia di sini makan batu, Bang. Hisap batu bagaimana? Jadi di sini pengurus ladang kami tidak membenarkan ya. Dia blok langsung ya, enggak boleh menerima pekerjaan. Kalau minum-minum boleh, tapi air biasa. Sedangkan minum-minum, Bang, di sini hanya diadakan di keadaan tertentu saja, Bang ya. Misalnya ada acara ataupun macam mana. Tahun baru itu pun dengan seizin pihak majikan, Bang. Oke. Jadi yang seterusnya itu, Bang, kita kerja di sini harus ada disiplin, Bang ya. Harus rajin, jujur, Bang. Dan ini pun kita harus pakai helm, Bang. Pasang dia punya tali, Bang. Bukan dipakai untuk pergi di tempat polen lalu kita simpan di pokok ataupun di rumah, Bang. Ini dipakai semasa bekerja, Bang ya. Sampai kita pulang kerja. Oke. Kalau masalah paspor, Bang, ya misalnya abang masuk di sini enggak ada paspor, Bang. Di sini kita diuruskan paspor, Bang. Mungkin satu bulan kerja ataupun belum sampai satu bulan kita sudah diuruskan, Bang, tergantung dari konsul yang masuk di PT ya, Bang ya. Oke. Jadi misalnya ada abang ada paspor bawah, nah di sini mungkin perusahaan akan jamin, Bang. Oke, Bang. Saya akan lanjut panen, Bang ya. Namun sebelum itu jangan lupa terus dukung channel saya, Bang ya, dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Jangan lupa share, like dan komen, Bang ya. Aku ada channel baru, Bang. Nah, ini, Bang ya, dia punya nama channel Desa, Bang. Oke, jadi kita lanjut saya, Bang. Masuk itu, Bang. 5 sudah. 5. 5. Ini ninja ini, Bang ya. Teknik ninja. Apa itu? Sorry. 9. Uy. 10. 11. Uh. 12. 13. Wih. 12. 13. 13. 6. Jadi tadi ini, Bang, buahnya 13 ya. Ini tombaknya. Gaya mata, Bosku. Boleh pakai ninja kelapa ya. Oke. Jadi paham ya namanya ninja. Oke. Terima kasih.